Terima kasih NASA. Inilah dia disampaikan inti karifah rancangan kita dari sekarang hingga ke rancangan-rancangan tahun lepas yang telah pun berlalu. Ya, saudara, sebentar nanti pada pukul 1.68 minit pagi seperti biasa anda semua akan dihidangkan dengan sebuah rancangan baru kesukaan ramai iaitu Al-Flabam Zol Nonoy. Siri kali ini di mana anda semua akan dapat mengikuti carta album-album terbaru yang bakal dicetak rompak sebaik sahaja berada di pasaran. Selain dari itu, siri ini juga akan menampilkan senarai nama-nama pencetak rompak paling popular sepanjang tahun tanpa bertanding. Jadi kepada anda diingatkan supaya tidak ke mana-mana dan nantikan waktu siarannya pada pukul 1.68 minit pagi nanti bersama teman-teman yang tidak jadi untuk ke dangdut. Sementara itu, pada pukul 5.82 minit petang pula, sebuah lagi rancangan busuk akan ke udara menemui anda iaitu Hiburan Busuk. Hiburan Busuk kali ini akan menampilkan beberapa orang artis paling busuk yang semakin meningkat busuk namanya dalam dunia hiburan. Selain menyampaikan lagu-lagu hits yang paling busuk, mereka juga akan memberi tips dan pandangan mengenai cara-cara bagaimana untuk mengekalkan prestasi bau busuk pada kulit album. Hiburan Busuk kali ini diterbitkan oleh Encik Fakul Aznul Hamzah Rahibam Su. Kepada anda yang tidak ke mana-mana pada petang ini, satu lagi rancangan istimewa Al-Jibrun Lapitul Kukam akan menyusuli pada pukul 6.98 minit petang nanti. Rancangan dokumentari kali ini akan membawa kita menyaksikan penghijrahan spesies burung kelicap sagu ke selatan Yam Kadol, iaitu ibu negeri bagi negara Yam Kopai Yup Yip. Selain memaparkan masalah penghijrahan spesies burung kelicap sagu, siri dokumentari ini juga meninjau perkampungan asli kaum Kelimpun Jojai. Ha, Kelimpun Jonjai. Sekali lagi, Kelimpun Jonjai yang semakin pupus sejak kedatangan kaum Jonjek. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana untuk menyaksikan siri dokumentari istimewa ini iaitu Al-Jibrun Lapitul Kokam di mana waktu siarannya tepat pukul 6.94 pada tahun 1978 yang lalu. Akhir sekali sebelum mengakhiri destinasi rancangan kepada adik-adik yang sedang cuti sekolah, sebuah cerita kartun The Super Prank. Akan ke udara menanti adik-adik. Cerita kali ini membawa kisah The Kid and the Brain Brown Albert. Ya saudara, hanya sampai di sini sahaja inti karifah rancangan kami untuk anda semua. Diharapkan semoga anda mengikuti siaran kami dari sekarang hingga 10 tahun akan datang. Dengan itu, sambutlah salam manis dari saya, Dan Krinting, dan akhir kata, bukan senang nak jadi senang, senang-senang datanglah ke rumah, tak kerti.